Enggak, kata si Kadir. Enggak, dia mulai tadi sore enggak ada di sini. Ini sempat banget. Lebay banget yang kayak gini, iya. Kecil gini di daya dekat rumahnya, ayo dekat rumahnya. Om di foto sama si om di foto gak habis belum dapet om. Trikom PDAM-nya deket. Ini namanya bioindikator. Jadi bioindikator adalah organisme yang menentukan, yang mengindikasikan kualitas air tersebut masih dalam kondisi baik, buruk, sedang atau buruk. Semakin kesini semakin toleran. Ini pasti ada. Kalau lintah itu emang setiap sungai pasti ada. Karena kan dia bisa hidup di tempat yang bagus, di tempat yang jelek juga bisa. Tadi dari hasil riset yang udah didapat, banyak biota yang sensitif ya. Biota sensitif itu kan biota yang bisa hidup di kualitas air yang masih bagus gitu. Terus ada juga yang biota toleran. Biota toleran itu maksudnya biota yang bisa hidup di kualitas airnya bagus sampai buruk. Dari yang sudah dapat, dari yang tadi sudah didapatkan itu biota yang masih ada, maksudnya biota sensitif yang masih ada di perairan ini kayak nimfa lalat sehari, terus ada larva ulat air, nimfa lalat batu, larva ulat kantung air. Nah, jadi kriteria sungai yang ada di sini itu masih baik, masih dalam kondisi baik. Larva ulat air masih melihat kondisi perairan masih baik kan. Kalau nimfa lalat batu warna apa? Tapi kita sudah. Tapi itu lalu, Pak.